Malam ini dalam rancangan Halaqah untuk sama-sama kita menzahirkan rasa syukur kita, alhamdulillah, kerana dengan keizinannya maka pada malam ini sekali lagi kita dapat bertemu dalam rancangan Halaqah. Dan seperti biasa kita bersiaran dari Studio C Sri Pentas Bandar Utama. Dan hari ini kita akan cuba mengupas satu tajuk yang saya fikir semua kita ingin tahu, iaitu berkenaan dengan roh. Sesuatu yang selalu kita sebut, yang selalu kita bicarakan, walaupun banyak sekali rahsia-rahsia yang kita tidak ketahui melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih ada menyebut perkara-perkara yang akan kita bincangkan dalam persoalan roh. Adakah roh? Apakah maksud roh? Adakah roh itu sama dengan nyawa? Dan adakah sebenarnya orang yang hidup boleh berinteraksi dengan roh yang sudah pergi? Ini sesuatu yang harus kita dalami supaya kefahaman kita itu betul berteraskan ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saudara, seperti biasa dalam rancangan kita, kita tidak akan membicarakan satu-satu tajuk dan topik, melainkan kita bersandarkan nas yang sahih, iaitu Al-Quranul Karim. Untuk itu, kita cuba hayati petikan ayat Al-Quran surah Al-Isra ayat 85. Sama-sama kita hayati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakan, roh itu dari perkara urusan Tuhanku. Dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan, melainkan sedikit sahaja. Surah Al-Isra ayat 85. Itulah ayat yang kita pilih pada hari ini untuk kita bicarakan. Dan seperti biasa dalam rancangan Halaqah, kita akan bersama dua panelis untuk membicarakan topik yang sangat menarik, yang sangat penting ini. Yang paling hampir dengan saya, yang berbahagia, Ustaz Roslan Muhammad, iaitu pensyarah kanan Universiti Melayu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan di sebelah kanan Ustaz yang berbahagia, Datuk Dr. Amran Kasimin, ahli jawatankuasa Majlis Fatwa Negeri Selangor. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Selamat datang ke rancangan Halaqah. Mudah-mudahan insyaAllah dua panelis kita pada malam ini mampu untuk menghuraikan sebaik mungkin tajuk yang kita pilih, roh. Jadi saya nak pergi kepada yang berbahagia Ustaz Roslan. Tadi kita dah dengar qori kita Ustaz Ahmad Tamizi membaca ayat Al-Quran petikan ayat 85 surah Al-Isra berkenaan dengan roh. Kalau dapat Ustaz Roslan untuk memberi sedikit tafsiran, gambaran daripada ayat yang dibaca oleh qori kita tadi, silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Pengerusi, rakan bicara wara pada malam ini Al-Fadhil Dr. Amran Kasimin. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, lagi dikasih insyaAllah. Perbincangan kita pada malam ini berteraskan ayat yang telah dibacakan tadi. Satu ayat daripada Surah Al-Isra 85, di mana Allah SWT menjelaskan satu hakikat yang tersirat lagi tersembunyi. Di mana ayat ini merujuk kepada satu peristiwa yang berlaku, diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau berjalan-jalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di persekitaran kota Madinah. Tiba-tiba ada sekelompok orang-orang Yahudi Madinah cuba bertanya sesuatu, dan mereka dalam keadaan berprasangka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak tanya atau tidak bertanya. Tetapi segelintir mereka kata, kita tanya Rasulullah, tanya Muhammad ini. Lalu dalam ujian itu mereka sebenarnya mengambil sikap untuk menguji Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat kerasulan, hakikat keimanan, hakikat Islam yang diberi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bertanya, "Wahai Muhammad, kami ingin bertanya sesuatu soalan yang penting." Lalu Nabi bersedia. Nabi kata, "Apa yang kamu ingin tanya?" Lalu tanya mereka, "Ya Muhammad,
meruh. Apakah dikatakan roh itu, wahai Muhammad? Soalan ini tuan-tuan, satu soalan yang memang berat untuk Nabi jawab. Justru Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan ayat dibacakan tadi, wa yasalunaka anir ruh kulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang roh, katakan Muhammad, roh ini adalah perkara daripada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaannya, yang berlaku itu menunjuk bahawa ada satu di sebalik sesuatu di sebalik rahsia. Menunjukkan betapa kata para alim ulama rahmatullahi alim ajma'in, Nabi SAW berupaya menyatakan tetapi Allah lagi berupaya untuk menyatakannya. Sebab itulah maka di kalangan ulama kita di antara Qurtubi menyatakan bahawa innaha minal asraril khafiyyati allati la ya'mula la ya'lamuha illa rabbul bariyyati. Kerana benar-benar roh ini satu benda yang tidak akan diketahui manusia tetapi Allah saja yang maha mengetahui. Tetapi para alim ulama Ustaz Syukri telah menjelaskan apa dikatakan roh itu berikut pandangan mereka dalam ilmu mereka. Ada yang menyatakan bahawa roh itu ialah nyawa-nyawa anak Adam al-musallat wassalam daripada zaman yang lampau ke zaman terakhir manusia ini. Ada menyatakan bahawa roh itu ialah Jibril al-musallat wassalam. Dan yang ada di antara mereka berkata bahawa roh itulah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dipandang oleh Ibnu Abbas, termasuk juga Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yang menyifatkan bahawa roh ini adalah para malaikat Allah. Tetapi sebilangan ulama besar kita menyatakan bahawa ia adalah perkara-perkara dalam soal kehidupan manusia yang tidak dinampak, yang tak dapat kita nampak dan tak kita ketahui. Apapun situasinya tuan-tuan puan-puan sekalian, dalam Al-Quran sendiri kalau kita lihat terdapat beberapa penamaan yang berkaitan roh ini. Di antaranya ialah dalam satu surah, dalam surah Asy-Syura, roh ini dinisbah kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kerana sifat wahyu ini benda tak nampak, benda yang manusia tidak nampak tapi turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu maka ayat di antara ayatnya berbunyi Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Kami turunkan kepada engkau Muhammad roh daripada perintah dan arahan kami. Dinisbah pada wahyu, dinamakan roh. Demikian dalam Al-Quran, roh itu dimaksudkan dengan Jibril alaihi salatu wasallam kita sebutkan tadi. Allah berfirman, "Nazala bihi ruhul amin ala qalbika." Allah turunkan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Roh juga dinisbah kepada Al-Masih, Isa alaihi salatu wasallam. Ini disabitkan dalam surah An-Nisa ayat 71 di mana Allah berfirman bahawa ruhnya dicampak ke dalam rahim ibu Isa alaihi salatu wasallam. Namun begitu, apa yang penting di sini ialah roh ini sesuatu yang cukup dalam maknanya, lagi tersirat. Sehingga di antara ulama kita yang terkemuka, Al-Imam Ibn Taymiyyah berkata bahawa ia berkait dengan satu benda yang tidak akan dilihat oleh manusia, tetapi ia berada dalam hati sanubari kita, yang roh itu hidup dan dia tidak akan mati selama-lamanya walaupun berlaku kematian. Wallahu alam. Itulah yang dikatakan ulama kita. Saya nak pergi pada yang berbahagia Datuk. Saya nak petik apa yang disebut oleh Ustaz Ruslan tadi ketika memberi tarif roh itu. Antara pandangan ulama ialah ada ulama yang menyebut bahawa sebenarnya roh itu adalah nyawa manusia. Kalau boleh yang berbagi Datuk memberi lebih penjelasan kepada kita untuk kita memahami sebenarnya apa yang disebut oleh Ustaz Rasulullah itu, adakah roh itu sebenarnya nyawa ataupun ada kupasan-kupasan yang lain yang boleh kita fahami dengan baik. Silakan Datuk. Terima kasih Ustaz Pengurusi Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya dapat kesimpulan bahawa roh itu kekal. Jadi persoalan utama di sini ialah beza antara roh dengan nyawa. Ya. Jadi untuk memberi kepahaman yang mudah, nyawa itu seumpama lampu macam ni. Jadi kalau lampu itu dalam di satu bangunan dia gelap, maka dia mati. Bangunan itu akan jadi gelap. Jadi kalau nyawa itu wujud pada diri manusia, dia cabut nyawa itu, maka dia gelaplah, matilah orang itu. Jadi, berbalik kepada istilah roh tadi, kita sekarang berada di alam fana, tidak kekal. Bila seorang itu mati, maka dia berada di alam arwah. Arwah itu perkataan jamak, plural daripada perkataan roh. Jadi, kita berada di alam fana, bila mati kita berada di alam arwah. Jadi, perbahasan kita lebih sempit. Jadi untuk menjelaskan beza antara keduanya, ada satu hadisnya.
disebut innal mu'min izahtadara atadhul malaikatu bihariratin. Seorang mukmin itu apabila dia hampir mati, ini beriman, dia akan didatangi oleh malaikat, iaitu malaikat maut. Di tangan dia ada harir, sekeping kain sutra dari syurga. Ini bagi orang beriman. Lantas dikata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jadi rujuk pada roh tadi, ukhruji, keluarlah. Ukhruji radiatan alaika, radiatan ila ruhillah wa karamati. Dia keluar. Jadi dalam hadis ini disambung lagi, fa tasul ruh kama tasul sya'aratu minal ajin. Jadi roh tadi dalam jasad, daripada jasad manusia, malaikat ambil dengan perlahan-lahan, tasuluruh, mengalir roh itu, istilah roh itu. Kama tasuluruh syaratu mila'aji, seperti, tidak ubah, seperti menarik rambut daripada adunan tepung. Itu bagi orang yang beriman. Jadi malaikat ambil, diletak di atas harir tadi, jadi roh itu objek di sini. Watu yat bihi, dilipat oleh malaikat tadi, tuyat bihi, dibawa diarak, wa zuhiba bihi ila illiyin, lantas dibawa untuk diberi kepada Allah Subhanahu wa taala, diletakkan di satu tempat namanya illiyin. Jadi roh di sini ya. Jadi roh itu, itulah nanti kita apabila seorang itu mati, dia diarak, dalam hadis disebut langit. Bila seorang itu beriman, baunya semerbak mewangi, malaikat-malaikat rasa kagum kerana roh ini orang beriman yang mengiring pun kagum. Lepas akhirnya mereka, roh ini diletakkan di satu tempat, berjumpa dengan mereka yang telah meninggal dunia sebelum itu, berjumpa, berinteraksi. Allah Ta'ala beri rezeki, Allah Ta'ala perlihatkan syurga di waktu pagi dan petang. Jadi roh inilah, jadi kita lihat ya, satu ketika ada, jadi itibar daripada amalan ini, bila seorang itu beriman, beriman, malaikat maut ambil nyawa dia dalam keadaan lemah lembut. Ya. Jadi banyak hadis menyatakan bila seorang itu dalam keadaan sakaratul maut, ada hadis menyatakan bahawa sakaratul maut itu dicabut, itu dipisah sakit, macam kambing, dipotong, layat hidup-hidup, ditarik, tarik. Itulah seksa. Seksa bagaimana sakaratul maut itu berlaku. Tapi bagi orang yang beriman, malaikat akan ambil dalam keadaan lemah lembut. Dan dalam masa yang sama kita lihat, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda melawat seorang sahabat yang hampir meninggal dunia. Jadi baginda nampak, tengok malaikat nak ambil nyawa dia. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata, ya malakal maut, hey malaikat maut, urfuk bisahibi fa innahu mu'min. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada malaikat maut tadi, hey malaikat maut, ambil ruh temanku ini tadi, urfuk, dengan lemah lembut, fa innahu mu'min, kerana dia seorang beriman. Jadi kalau kita ni manusia, hendakkan malaikat mengambil nyawa kita dalam keadaan lembut dan sebagainya, mesti jadi manusia baik. Apa malaikat maut jawab? Tib nafsan wakir ainan. Tib nafsan, tenang. Wakir ana yakin. Fa inni bikulli mu'min rafiq. Aku ni kalau mengambil nyawa roh seorang itu, di sini roh, aku akan ambil dalam keadaan lemah lembut. Jadi tuan-tuan penonton, kalau kita nak supaya nyawa roh kita diambil dalam keadaan lemah lembut, kita perlu jadi manusia yang baik. Terima kasih kepada yang berbahagia, Datuk, satu kupasan yang cukup menarik, yang memberi satu gambaran kepada kita bagaimana nyawa kita, roh kita ditarik oleh malakul maut. Dan sudah tentulah kita kalau boleh, dan kita cuba sebaik mungkin untuk menjadi mukmin yang baik, mukmin yang soleh. Mudah-mudahan kita mendapat husnul khatimah. Kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam rancangan Halaqah. Kita jumpa selepas ini. Dan terima kasih kepada saudara yang terus bersama kami dalam rancangan Halaqah. Kita membicarakan tajuk yang sangat penting, sangat menarik, yang insyaAllah akan memberi manfaat kepada kita, memberi keinsafan kepada kita. Roh, itulah tajuk perbincangan kita. Jadi saya pergi kepada yang berbahagia,
Ustaz Roslan Muhammad, iaitu panelis kita yang pertama. Saya nak tanya Ustaz dalam bentuk begini, kita kalau pergi ke perkuburan, kita akan ada interaksi, kita beri salam kepada ahli kubur. Dan kemudian kalau kita baca ayat-ayat suci Al-Quran, kita kadang-kadang kita menghadiahkan, kita sebut bahawa fatah ini kepada arwah ibu kita, arwah ayah kita, arwah nenek moyang kita, arwah muslimin muslimat. Jadi di situ adakah sebenarnya boleh interaksi, sebenarnya perhubungan di antara orang yang hidup seperti kita dengan orang yang telah meninggal dunia? Jadi itu gambaran yang saya ingin tanya kepada Ustaz, silakan. Okey, terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, dua benda pertama. Dua perkara. Pertama sekali ialah dari sudut hubungan kita dengan si mati, ya. Memang pun dalam konteks agama kita, Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min muslimin yamurru ala qabri akhihi kana ya'rifu fid dunya fayusallimu alaihi illa raddallahu alaihi ruhahu hatta yurdu alaihi salam." Artinya Nabi bersabda bahawa mana-mana orang Islam yang melintasi kubur saudaranya yang lain, yeah, yang dikenal, dia bagi salam, akan dijawab salam tersebut. Tetapi persoalannya sekarang ialah apakah si mati jawab? Inilah persoalan kita. Tetapi hakikatnya dalam konteks ini, para ulama kita bersepakat bahawa sunnahnya ialah kita bagi salam. Sampai Nabi kata, disunatkan kepada kau bila mana kamu lintasi roh apa ni, kubur orang telah mati, bagi salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antumus sabiqun wa nahnu lahiqun. Salam sejahtera wahai ahli kubur, kamu telah pergi dahulu kami dan kami akan datang kemudian. Nanti kami akan mati macam kamu juga. Jadi dalam hal ini ulama sepakat bahawa itu sunnah dan salafus salih mengajak kita melakukannya. Sebab Nabi tidak pernah sama sekali meninggalkan ucapan salam di kubur Baqi' maupun di kubur Ma'la. Nabi melaksanakannya. Cuma tinggal lagi sekarang ialah apakah persoalannya kita boleh berinteraksi roh orang dah mati. Ini masalah kita. Sehingga kedapatan dalam kalangan masyarakat kita, orang-orang menyatakan, saya bertemu orang telah mati, bercakap dengan roh mereka, apakah itu berlaku ataupun tidak. Saya melihat, mengikut pandangan Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah, disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya yang bertajuk At-Tadhkirah, menyatakan bahawa dalam hal ini tidak mungkin berlaku interaksi langsung antara si hidup dengan si mati. Tak mungkin. Sebab hakikatnya orang telah mati. Persoalannya sekarang ialah kemungkinan berlaku. Ada orang kata, Ustaz, saya semalam cakap si mati lah. Semalam, bila? Dalam tidur. Dalam tidur mungkin. Itu dalam mimpi. Sebab dalam mimpi ia boleh berlaku. Sebab itulah direwayatkan bahawa dua orang sahabat, dalam banyak cerita dua sahabat bernama Abdullah Salam dengan Salmanul Farisi radhiyallahu anhuma. Mereka berdua bercakap-cakap. Kata Abdullah Salam kepada Salman Farisi, dia kata, wahai Salman, kalau kamu meninggalkan dunia ini sebelum aku, tolonglah bertemu aku. Aku nak bertemu dengan kamu. Ditakdirkan memang berlaku kematian. Yang Salman mendahului Abdullah bin Salam. Akhirnya, bertemu mereka tetapi dalam mimpi. Allah SWT berikan mimpi. Lalu Abdullah bertanya kepada Salman, apa yang kamu nikmati setelah kematian kamu? Salman menceritakan, aku diberikan Allah na'imat, istana yang indah, kelebihan yang hebat. Interaksi berlaku, tetapi dalam mimpi. Dan mimpi ini di luar kemampuan kita. Kita bukan menyusun, tapi Allah juga yang menentukannya. Sebab itu, maka dalam hal ini, kalau ada di antara kita yang berkata bahawa saya berinteraksi dengan si mati secara berdepan,